Chelseaers, welcome back to our channel Kamu Inggris Chelsea Institute Teaching Tutorial Program with me, Miss Dewi, Miss yang paling sweet di Kamu Inggris Chelsea. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe, dan klik tombol lonceng di sini. Belajar bahasa Inggris hanya di Chelsea. Chelsea makes everyone speak. Okay, well, Chelseaers, today we will learn about homonim. Apa sih homonim? Homonim adalah suatu kata yang penulisannya sama, bunyinya sama, tetapi artinya berbeda. Okay, so pasti Elsie harus penasaran ya. Okay, yuk langsung saja ke homonim yang pertama. Di sini ada kata-kata left. Left di sini yang pertama artinya kiri, atau left di sini artinya meninggalkan, lampau dari leave. Ya, for example, left yang artinya kiri, turn left, belok ke kiri. Next, kalau left dia artinya meninggalkan tapi dilampau, you left me last year. Kamu meninggalkan aku tahun lalu. Ya, jadinya sedih kan? Next, homonim yang kedua, di sini ada kata-kata for. Nah, for di sini artinya bisa for yang berarti karena, atau for yang berarti untuk. For example, for yang berarti untuk. This is for you. Jadi, ini adalah untukmu. Contoh for yang dia berarti karena, for example, I didn't enter to the class yesterday for I was getting sick. Ya, kemarin saya nggak masuk kelas karena tuh lagi sakit gitu ya. Homonim yang ketiga ada kata-kata can. Nah, can di sini bisa berarti can yang berarti kaleng, atau can yang berarti mengalengi, atau can bisa berarti juga suatu kemampuan, bisa atau dapat gitu ya, suatu kemampuan. Bukan bisa, ular berbisa, bukan gitu ya. Jadi, can tadi artinya bisa can dapat atau bisa, suatu kemampuan, dan can bisa berarti kaleng, ataupun can bisa berarti mengalengi. Contohnya, di dalam tongue twister ada satu kalimat yang bagus untuk Elsiers pakai nih untuk tongue twister. For example, can you can a can as a canner can a can? Can you can a can as a canner can a can? Bisakah kamu mengalengi sebuah kaleng seperti seorang pengaleng dapat mengalengi sebuah kaleng? Next, homonim yang selanjutnya ada kata-kata close. Ya, tahu kan close di sini? Close bisa berarti menutup, atau close bisa berarti mendekat, like that. Okay, jadi close bisa berarti menutup, atau close bisa berarti mendekat. Contohnya, kalau close berarti menutup, would you like to close the door, please? Ya, tutup pintunya dong. Yeah. Next, close berarti mendekat. For example, one step closer. Homonim yang selanjutnya ada kata-kata well. Nah, di sini well yang pertama artinya adalah sumur, dan well yang selanjutnya artinya adalah dengan baik, okay? So, would you like to do it well? Maukah kamu melakukannya dengan baik? Wah, itu contoh dari well yang artinya dengan baik. Contoh well yang berarti sumur. I saw a well in the forest yesterday. Saya lihat ada sebuah sumur di hutan kemarin. Okay, well, Elsiers, itu tadi beberapa contoh dari homonim. Nah, kalau Elsiers menemukan homonim yang lainnya, bisa komen di bawah ini, okay? So, don't forget, if you want to learn about English, hanya di Kampung Inggris Elsie. See you, Elsiers! Kampung Inggris Elsie.